Hai teman-teman, saya Ivan. Baik lagi di tips receh berfaedah untuk YouTuber pemula ya. Kali ini di video ini sih nggak tentang seputar YouTube, tapi tentang YouTuber handphone, khususnya buat teman-teman yang sering pakai handphone dan sering mengalami masalah. Kan kalau kita sering rekaman pakai handphone itu kadang-kadang memori handphone kita sering kepenuhan. Terus kalau ngerekam ya pokoknya kalau memori SD card-nya udah penuh, memori internalnya penuh. Nah, cara ngatasinnya, ini gue akan sedikit berbagi tips. Walaupun banyak sih, tapi iseng aja. Supaya mudah-mudahan memberikan manfaat. Mudah-mudahan bisa berfaedah. Dan bisa tetap berkarya. Oke. Kalau gue sendiri kebetulan memang pakai Android. Nah, caranya kita cek dulu nih. Seperti ini, kita cek di pengelola file atau file manager, internal dan kartu SD. Internal nih, kita lihat internal gua tinggal 1,4 giga ya. Kita akan bersihin nih. Ini karena kebanyakan sering rekaman. Pertama nih, biasanya WhatsApp. WhatsApp ini database-nya ini sangat meresahkan, ini sampah, ini bersihin. Nah, jadi kita masuk aja, kita bersihin file-file stiker. Database, biasanya database-nya WhatsApp itu gede banget dan kita bisa cek ke sini. Lalu apa itu ting ting ting? Ada tukang skuteng kayaknya, guys. Lalu Telegram ya, biasa karena gue juga ikut grup chat, ada KYPI, Komunitas YouTuber Pemula Indonesia. Kita bersihin dulu file-filenya. Jadi cara ini manual sebenarnya. Lumayan lah buat YouTuber handphone. Dan juga mungkin bisa dipakai di handphone Android atau Apple. Nggak tahu ya kalau Apple, kalau gue sih Android dan Oppo. Semoga aja sih bisa dipakai di tempat lain. Lalu kita masuk ke manajemen aplikasi. Manajemen aplikasi, kita pilih filenya. Nah, mulai dari sini kita bisa pilih mana aja yang sekiranya sering kita pakai. Lalu kita bersihkan sampah cache-nya. Cache ya, apa sih sebutannya? Cache. Satu-satu. Nah, ini ada 7,57. Kita hapus cache-nya. Adfly. Ini buat link receh ya. Kalau kalian mau pakai link receh di deskripsi YouTube, bisa deh cek di playlist tips receh berfaedah khususnya buat teman-teman YouTuber pemula. Oke, kita balik lagi. Kita membersihkan internal memori handphone kita dengan manual. Tapi ini mungkin ada yang belum tahu, jadi gua share aja, gua bikin videonya tuh. Google gede banget, 182 MB. Kita hapus. Oh, ini gede nih, 189 MB. Biasanya memang penyakit itu Facebook, Chrome, Mozilla, ataupun Messenger, dan yang biasa buat aplikasi chat itu biasanya cache-nya gede-gede banget. Jadi gitu ya caranya, kita pergi ke manajemen aplikasi, kita pilih satu-satu aja. Nah, biasanya yang medsos-medsos nih, Instagram nih, cache-nya gede-gede. Kita hapus aja secara manual, guys. Ataupun aplikasi yang terakhir kita pakai. Jadi kita hapus satu-satu agar memori handphone kita itu bisa gede lagi, bisa balik gede lagi. Kalau tadi punya gua tinggal 1,4 GB ya. Kita lihat, kita bersihin. Nanti harapannya sih bisa nambah 2 sampai 3 GB lagi. Tapi karena memang handphone gua ini penuh aplikasinya dan masih kepake, ya jadi nggak akan gede banget kayaknya. YouTube juga bersihin aja. Biasanya gede. Pokoknya medsos ataupun aplikasi-aplikasi chat, aplikasi yang biasa buat ngobrol itu sampahnya pasti gede cache-nya. Jadi kalian bisa bersihkan seperti ini satu-satu. Pergi ke manajemen aplikasi, pilih salah satu, bersihin, bersihin, bersihin. Harapannya memori internalnya bisa gede lagi. Dan jangan lupa kalau memang bisa dimasukin memori SD atau SD card, tambahin aja semaksimal mungkin 64
64 MB nya kecil lah ya, pokoknya berapa gigabyte, tera gigabyte kalau bisa nggak apa-apa. Tapi khususnya kan kalau rekaman pakai kain master biasanya dia langsung apa, kalau nggak video nge-save nya ke internal dulu tuh sebelum kita render, kita pindahin ke SD card. Jadi ini berguna banget. Semoga aja yang belum tahu jadi tahu. Kalau yang udah tahu ya minta maaf karena buat nge-share ilmu aja. Jangan lupa cek di Ncard, nanti ada beberapa channel yang akan gue cantumin. Siapa tahu kalian suka dengan tutorial gadget ataupun apa yang setema. Nanti dicek ya di layar akhir video ini. Oke, kita bersih-bersihin. Sekarang kita lihat ke pengelola file. Oh, lumayan 294 GB. Mantep kan? Ya, semoga aja teman-teman YouTuber handphone tetap semangat berkarya ya. Tetap patuhin peraturan pedoman YouTube, berkarya yang positif, optimis, dan jangan berkecil hati. Handphone pun bisa maksimal biar bisa cepat tercapai persyaratannya dan dimonetisasi. Amin amin ya robbal alamin. Thank you for watching. Selamat. Terima kasih telah menyaksikan. See you on next video. Ivan Vanixen. Wah, ini topi juga harus diganti. Kayaknya di video berikutnya dapat endorsement baru. Check it out ya, ditungguin. Jangan lupa subscribe kalau yang belum. Bye.